Masih ingat dengan in-ear monitor yang kabelnya kayak tali jemuran? EPZ-Q1. Kali ini kita akan membahas EPZ-Q5. Apakah in-ear monitor ini akan wow atau kan B aja? Biar gak panjang lebar, baper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Digital bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu di portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan merayakan ulang tahun kelima dari EPZ yang ada di hadapan kalian, di EPZ Q5. 5 tahun ya, berarti sudah cukup lama, tapi saya sendiri rasanya kok baru kenal ya dengan brand satu ini. Mungkin ya mereka cukup lama bermain di mainland ya, jadi nggak main di Indo atau pasar internasional, dan mungkin setahun terakhir baru saya tahu mengenai brand EPZ sih. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah tahu sih. Tapi mereka sudah 5 tahun loh. Ini ada anniversary, 5 years anniversary di boxnya. Dimana in-ear monitor ini dipersenjatai oleh single dynamic driver dan juga kabel yang sudah detachable tapi sayang menggunakan MMCX. Saya memang bukan fan dari MMCX, saya lebih ke dual pin lover. Dan in-ear monitor ini dipasarkan mungkin sekitar 750 ribuan kalau saya cek di AliExpress, yaitu 750 ribuan sekian lah untuk harganya. Dan kita mau thanks berat untuk sponsor video review kali ini, yaitu EPZ. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari EPZ Q5 ini. Untuk packagingnya sendiri sebenarnya kita pernah kita bahas pada video terpisah di mana sebelumnya pernah kita unboxing juga. Kalian bisa cek aja sensasi unboxingnya di link di atas. Di mana packaging dari Q5 ini menurut saya menarik banget. Untuk kelengkapannya sih saya tidak ada komplain, sangat lengkap. AirTipsnya juga nggak pelit. Di mana sensasi unboxingnya ini lebih wow daripada harganya ya. Jadi over, lebih melebihi harga yang pada umumnya yang under 1 jutaan itu biasa kita expect-nya ya straight to the point, ya kelengkapannya ya air tipsnya nambah dikit gak apa-apa, tapi ya sensasi unboxing-nya biasa aja. Tapi EPZ Q5 ini, sensasi unboxing-nya ini superb dan baru pertama kali saya temukan di kelas under 1 jutaan. Dan ini very very nice banget. Dan secara umum kami berikan skor A untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Selain kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, okay, build sendiri dari in-ear monitor satu ini dia menggunakan bahan resin hitam pekat dan ada tulisan dan marking di sini ya, berwarna gold seperti ini di bagian dalamnya. Kalau kita lihat ke bagian nozzle-nya sendiri, ini adalah nozzle yang berbahan berbeda dari bahan housing-nya yang berbahan resin, yaitu bahannya metal dengan brass finish seperti ini. Untuk ukuran nozzle-nya sendiri memang cukup besar, mungkin sekitar 5 mm ke atas dan sudah ada filter mesh-nya, tapi tidak terlalu panjang-panjang banget dan sudah ada lips-nya seperti ini. Kalau kita lihat itu mungkin detail-detail dari bagian housing-nya, kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya, faceplate-nya ini memiliki desain yang sesuatu. Kalian sudah bisa tebak lah ini monitor apa. Kenapa sesuatu? Ya, itu dia. Tirunya ini nggak main-main, ini bertirunya 100%, cuma ganti nama doang ya. Jadi itu warna ditiru, bentuk ditiru, desain faceplate ditiru, kalian tebak sendiri. Kalau kita lihat di sini ada bulatan ya, berwarna gold seperti ini, seperti ada fan besar seperti ini. Saya nggak tahu ini betulan fan hole atau bukan, tapi kalau dipencet-pencet gini nggak terlalu ngaruh sih. Tapi ada tulisannya EPZ bla 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 gitulah, kalian bisa lihat secara detail di sini. EPZ audio bla 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 bla. Desainnya ini suka saya sebenarnya, cuman yang sesuatu yang mungkin juga kalian pahami yang ada di luar negeri sama seperti ini, jadi ya saya kurang appreciate ya untuk hal-hal yang bersinggungan dengan masalah hak cipta seperti itu. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable, tentu saja ini adalah kabel MMCX yang saya pribadi memang kurang suka, saya lebih suka dual pin dan berwarna silver seperti ini kabelnya, dan sudah ada air hooknya yang preform tentu saja. Ini single line ya, jadi kelihatan memang di dalamnya ini kalau kalian lihat ada serat-seratnya yang lebih kecil untuk kabelnya, tapi dibuat single line seperti ini dengan chain slider dan splitter yang berbahan metal sama-sama ya, berwarna gold juga yang matching banget dengan tema dari in-ear monitor satu ini. Untuk bagian bawahnya juga seperti ini, two wires twisted ya, cukup good looking dan cukup lentur kabelnya, jadi enak kabelnya ini dengan jack 3,5 mm gold plated seperti ini. Build quality dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B+. Sebenarnya desainnya ini oke banget. Sayang aja nyontek-nyontek dikit sih.
Oke, selain kita bahas fitting dari EPZ Q5 ini, secara bentuk housing sendiri, EPZ Q5 ini bisa dikategorikan housingnya kecil ya. Dan ergonomis banget housingnya dan tidak ada sudut-sudut yang tajam ataupun lekukan-lekukan yang aneh ataupun fin-fin gini dia nggak ada. Jadi kayak ya MMCX yang simple aja bentuknya, ergonomis banget, kecil juga untuk housing karena mengakomodir cuma single dynamic driver. Untuk pemakaian sendiri adalah over ear regular fit seperti ini. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan air tips bawaan dari EPZ Q5 ini. Untuk kekedapan dan gripnya, menurut saya ini one of the best. Digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose ataupun mau lepas sama sekali. Ini sih salah satu fitting in-ear monitor budget ternyaman yang pernah saya coba ya. Salah satu yang ternyaman yang pernah saya coba. Dan tidak sampai yang super snug yang bikin panas saat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Dan secara fitting kami berikan skor A solid. Ini adalah fitting in-ear monitor yang menurut saya enak banget sih. Jadi saya agak jarang untuk memuji-muji in-ear monitor budget biasanya. Ya, biasanya sih oke-oke aja. Ya, paling mentok A minus, biasanya sih B plus B. Tapi ini in-ear monitor budget yang mantep banget fittingnya. Selain kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini memiliki suara yang bisa dikategorikan mild V-shape dan lean to bright, lebih fokusnya. Dan kita bilang kalau emphasize-nya itu bass dan juga travel region ya. Dan in-ear monitor ini pun tidak terlalu berat untuk di drive menggunakan smartphone pun saya rasa juga tidak akan terlalu bermasalah. Kalau kalian mau tahu selera saya suka yang neutral warm suaranya. Oke, yang paling penting tentu saja sound quality dari in-ear monitor satu ini. Bass dari in-ear monitor satu ini terasa cukupan dengan kesan yang agak sedikit smooth, sedikit tapi ya. Dimana decay-nya ini masih terkesan neutral cast dynamic driver, impact-nya cukup oke. Terkesan luas juga dengan punch yang tidak terlalu dalam menurut saya. Jadi punch-nya ini kurang dalam, kurang apa ya kalau kita bilang ya, kurang fokus bass-nya itu. Tapi rumble-nya ini terasa dan bergetar, jadi itu poin utamanya juga. Bass ini tergolong cukupan walaupun bukan yang gesit juga sih. Jadi bukan yang snappy banget yang mengalahkan balance armature atau planar, enggak. Tapi ya masih standar speed dari dynamic driver in-ear monitor. Cukup bersih, walaupun kurang dalam dikit punch-nya menurut saya. Secara kuantitas sendiri cukup pas bass-nya, enggak sampai yang letoy banget suaranya. Kalau kualitas sendiri teksturnya oke dan cukup bersih lah untuk kelas single dynamic driver. Untuk bagian mid-nya sendiri posisinya ini menurut saya cukup pas sebenarnya. Mild vocal-nya bodinya pas. Tapi kalau untuk selera saya pribadi agak kurang tebel dikit menurut saya. Dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang cukup bagus. Cukup clear, bersih, dan eksekusinya oke menurut saya. Walaupun memang sedikit kurang tebel ya untuk mild vocal-nya. Dan sedikit kurang apa ya, luas sedikit lah. Untuk female vokalnya ini baru keluar sisi energiknya dan terasa brighter dari male vokalnya. Dengan artikulasi yang jelas namun sedikit terasa agresif menurut saya. Sedikit agak agresif juga, melebihi selera yang saya suka sih sebenarnya. Untuk shouting-nya sih ada pada lagu Norah Jones, efek presence region-nya yang di-boosting di in-ear monitor satu ini. Jadi itu memberikan vokal yang lebih maju, lebih lively, lebih forward ya. Dentingan pianonya itu pada nada-nada bawah tebel, tapi pada nada-nada atas terkesan sedikit nyelekit dan tipis. Untuk bagian treble-nya, in-ear monitor satu ini memiliki treble yang agak bright dan cukup tegas di situ, dengan kesan cering yang tebel dan kerasa banget. Cukup clear, walaupun agak fatigue kalau berlama-lama dengerinnya. Tapi bukan rana yang tolol banget treble-nya seperti kaset-kaset zaman Dark Age ya. Ataupun yang ngawur banget sih boostingnya seperti Moondrop CT Laris dan kawan-kawan itu ya. Jadi enggak, selain itu si bilansnya agak nyerempet-nyerempet dikit juga, sangat disayangkan di sini. Dan selain keseluruhan tonalitas dari Q5 ini kami berikan skor B+. Ini memang agak segmented menurut saya tonalnya. Tapi good set kalau memang kalian suka dengan something yang cukup agresif. Kalau mungkin yang bisa saya sarankan untuk kalian yang memang cari yang V-shape atau yang memang bright ya, ada dua pilihan di rentang harga ini, tetap EW200 dan HZM-HZHM0 masih menjadi pilihan saya. Ataupun kalian suka yang ya mungkin bass ataupun yang ada zero biasa, truth ear zero maksud saya, adapun yang kan bisa kalian jadikan alternatif juga kalau kalian mencari sesuatu yang berbeda. Tapi ini memang suaranya overall a little bit aggressive for my taste.
Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini adalah presentasi inner monitor yang cukup all rounder. Di sometimes ya, saya bilang sometimes itu bisa mendapatkan sisi musikalitasnya, sometimes juga bisa mendapatkan sisi analyticalnya. Tergantung lagu yang kalian dengarkan, ataupun kombinasi dari keduanya dengan cukup baik. Untuk timbre dari inner monitor satu ini, menurut saya everything's pretty good, tapi yang perlu kalian perhatikan atau nitpicking dari saya, suara ini cukup agresif di beberapa lagu. Untuk soundstage-nya ini bisa dikategorikan soundstage yang wide-nya ini cukup lebar, ya cukup lebar ya, dengan kesan depth yang mantap menurut saya, dan tingginya ya cukupan aja, jadi nggak sampai yang grand banget. Jadi dia simply bisa dikategorikan 3D, 3-dimensional inner monitor, itu poin yang plus banget. Walaupun bukan yang super grand banget seperti inner monitor kelas TOTL lah, atau open back. Untuk detailnya sendiri, menurut saya cukupan aja. Untuk kelas single dynamic driver, tidak sampai yang dewa banget sih, atau yang detail monster banget. Untuk clarity-nya sendiri, menurut saya agak mixed feeling. Kalau kita bilang male vocal ke bawah, itu kesannya lebih musical, lebih smooth presentation. Kalau female vocal ke atas, itu suaranya lebih analytical, dan clarity-nya itu lebih di-boosting. Jadi itu ada sedikit mixed feeling di situ. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini cukup okay untuk kelas single dynamic driver ya. Cukup pretty nice untuk dipisah-pisahkan instrumen dan vokal ataupun instrumen dan instrumen. Lalu kita bilang untuk imagingnya ada kesan layeringnya. Ini cukup superb ya, mengingat dia harganya di bawah 1 jutaan. Dan positioning yang cukup precise menurut saya. Dari mana sumber suaranya datang, kita bisa tahu dengan cukup gampang, cukup mudah. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari inner monitor satu ini. Selain kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini, cons dari inner monitor satu ini suaranya ini agak agresif di beberapa lagu yang saya dengarkan. Mungkin kalau kalian lagunya semuanya female vocal yang teriak-teriak, mungkin agak capek, fatigue dalam jangka waktu yang panjang. Tapi ya nggak tahu kan, mungkin kalian mix lagunya, mungkin saya rasa mungkin masih acceptable, masih manageable. Untuk pro-nya sendiri, fittingnya ini nice banget menurut saya, tidak ada komplain. Bahkan saya muji, ini very very good fitting inner monitor. Yang kedua yaitu sound quality-nya ini, fondasi dari tonalitas dan teknikalitasnya menurut saya juga sangat baik untuk inner monitor satu ini. Walaupun dengan kekurangan yang tadi sempat saya mention. Dan secara umum kami berikan skor good value untuk inner monitor satu ini, kami berikan skor B+. Kalau memang kalian cari yang rada-rada V dengan suara yang cukup keluar, cukup forward dan menonjol ya, ini monitor ini bisa kalian consider. Kesimpulan, Q5 ini merupakan salah satu ini monitor dari EPZ yang menurut saya cukup berhasil. Kita bilang dia menyajikan beberapa hal yang cukup menarik, di mana nada bawahnya itu dia menghasilkan suara yang musical, dan nada atasnya itu menghasilkan suara yang analytical dan juga detail. Suaranya sih yang saya protes mungkin beberapa lagu akan cukup agresif, tapi selain itu nggak ada protes sama sekali. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai episode Q5 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita at Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar episode Q5, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, ciao.